Kali ini aku mencoba makanan tradisional ya Han ya, makanan khas dari Jawa, yakni ampiang. Ampiang Iya, bentuknya seperti kayak ini gini. tampilannya Hani. Ya. Ini kita yang beberapa waktu yang lalu kita beli ya Hani ya, di salah satu toko oleh-oleh di Sidoarjo. Nah, tampilannya sekali lagi seperti ini. Ini sebelumnya Coba dilihatin. bahannya dari gula Jawa ini atau gula merah. Dideketin. Seperti ini ya. Kacang sama apa? Gula Jawa. Gula Jawa, merah. Gula merah ya. Oh ya. Jadi kacangnya ya jadi satu nih, bergerombol itu. Kacang tanah ya? Bener kacang tanah. Jadi seperti ini. Ini ada dua varian Hani. Aku pernah baca ada yang rasanya jahe. Oh jadi, ya. Jadi gula merahnya ini bener-bener rasa jahe ya jahe. Di mulut. Tapi aku beli yang rasa apa? Gula merah. Coba. Jadi coba. Full bener-bener manis. Tapi coba ya. Sebentar. Sangat-sangat manis. Gak ada jahenya itu. Ada tapi gak seberapa. Gak terlalu terasa gak terlalu. Jahenya. Tapi ada. Ada. Coba. Jadi sekali lagi kacang tanahnya benar-benar lembut, dicampur menjadi satu, digerombolkan menjadi ampiang. Ini khas mana gitu nggak ada ya Han? Nggak ada. Tadi baca di Google Wikipedia juga cuma disebutkan makanan khas Jawa, Jawa gitu aja ya. Bener. Ini salah satu makanan favorit waktu aku kecil dulu. Kalau Hani nggak seberapa suka? Nggak suka, nggak. Ya makan, cuma nggak terlalu suka karena kan aku nggak terlalu suka manis, manis juga. Manis ya. Ya sih hati-hati ya juga ya kalau terlalu manis memang jelek gitu. Jadi paling nggak kalau seadanya lah pingin makan oke. Jangan sering-sering maksudnya. Kalau pengen aja boleh. Asal nggak berlebih. Tapi kalau penasaran, pengen ngobati masa kecil, beli aja. Harganya berapa tadi Han itu? Ada harganya ini tadi. Sini, kasih. Sekitar 22.000 ya, 22.000. Oh ya. 22.000. Ini salah satu makanan favorit kecil, waktu kecil dulu ya. Selain itu ada juga yang carang mas atau cakeremas yang aku bilang tadi. Itu juga salah satu bahannya juga ya. Dasarnya enggak, saya sekali enggak beli tapi enggak apa-apa lah ya, kapan-kapan dicoba lagi ya. Itu juga ada ini Han, itu ada komposisinya Han. Komposisinya mana terdiri dari iya, nggak kelihatan sih. Kacang, kacang itu sendiri ya, mungkin kacang panah ya Hani tadi ya. Gula Jawa dan jahe. Nah, itu tadi ya, ada jahenya emang ya, cuma nggak terlalu. Tapi ini jahenya memang nggak terlalu. Terasa banget. Banget. Tapi ada yang benar-benar full jahe, sehingga rasanya begitu digigit sedikit aja udah terasa jahe. Betul. Hani, coba lagi ya. Lagi. Mau pasti masak kecil dulu. Untungnya kacangnya juga bersih ya. Maksudnya? Enggak tengik. Ada kadang pernah punya pengalaman dulu. Waktu kecil itu tekstur kacang, rasa kacangnya agak tengik. Mungkin karena kelamaan juga mungkin enggak. Bisa jadi ya. Jadi kacangnya tengik. Ini aja alhamdulillah expirednya tahun depan ya, 10 Maret 2022. Itu. Makanya masih enak ya. Juga masih fresh.
Ya, habis ini pasti harus banyak minum air putih, soalnya benar-benar manis di tenggorokan. Sama nanti olahraga. Jadi jalan kaki bakar, sore yang bakar untuk bakar gulanya tadi. Ya. Ya, gitu aja ya ini ya obrolanku kali ini tentang ampiang. Kalau penasaran pengin tahu rasanya, beli aja. Kalau enggak ya udah. Gitu aja ya ini ya. Bisa bikin sendiri kok. Banyak bisa, ya? Tuh, banyak resepnya di banyak, Google. Ya? Kan, oh, iya. Kan gampang juga itu bahannya juga apa simpel juga kan. Betul. Untuk cara pembuatannya banyak itu di Google resep-resepnya. Oke. Iya. Ya, ini sekian dulu ya vlog kali ini. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.